Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 6. Diharap semuanya berada dalam keadaan sehat dan sejahtera hendaknya. Saya, Cikgu Latifah binti Omar dari Sekolah Menengah King Edward VII Taiping akan menerangkan tentang tajuk dalam tema 2 iaitu pembangunan dan penerokaan untuk mata pelajaran sejarah semester 2. Dalam episod kali ini, tajuk yang akan cikgu bincangkan adalah institusi pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masihi. Berdasarkan tajuk ini, cikgu berharap para pelajar dapat mencapai objektif seperti berikut, iaitu pertama, mengenal pasti institusi pendidikan yang terdapat di Aceh pada abad yang ke-16 hingga abad yang ke-17 Masihi. Yang kedua, memahami perkembangan institusi pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masihi. Cikgu harap melalui pengkongsian ini, semua pelajar akan dapat mencapai objektif pembelajaran seperti yang dinyatakan tadi. Para pelajar, sebagai pembuka bicara, cikgu akan menerangkan tentang perkembangan pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masihi. Mengimbau sejarah peranan Melaka di rantau alam Melayu pada abad yang ke-15, Melaka berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pusat pendidikan. Kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511 di tangan Portugis menjadi titik tolak bagi Aceh mengambil alih peranan Melaka sebagai pusat perdagangan, pusat pendidikan serta keilmuan Islam di alam Melayu. Kemuncak peranan Aceh sebagai pusat pendidikan dan keilmuan ialah pada zaman Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dan Sultan Iskandar Tani. Sultan-sultan ini memainkan peranan penting dalam menjadikan Aceh sebagai pusat keilmuan dan pusat pengajian Islam sehingga Aceh dikenali sebagai Serambi Mekah. Sultan-sultan di Aceh telah menubuhkan pelbagai institusi pendidikan sama ada secara formal dan tidak formal mengikut peringkat yang berbeza. Umumnya, pendidikan di Aceh dapat dibahagikan kepada dua iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Pendidikan formal dijalankan di masjid dan di istana. Manakala pendidikan tidak formal dijalankan di munasah, rangkang, dayah dan universiti Baitul Rahman. Institusi pendidikan tersebut bermula daripada peringkat rendah, menengah hingga ke peringkat tinggi. Para pelajar sekalian, terdapat 5 institusi pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masihi. Antaranya termasuklah munasah, rangkang, dayah, istana, masjid dan Universiti Baitul Rahman. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, kita akan membincangkan institusi pendidikan yang wujud di Aceh. Pertama ialah munasah. Munasah merupakan institusi pendidikan terendah. Munasah boleh dianggap seperti sekolah rendah pada zaman sekarang. Munasah ditubuhkan di setiap kampung di Aceh.
Institusi ini memberi tumpuan kepada kanak-kanak dan memfokuskan pengajaran mengenai asas-asas ilmu keagamaan, membaca, menulis dan menghafal. Murid-murid diajar menulis dan membaca huruf Arab, membaca Al-Quran, ibadat, akhlak, rukun Islam, rukun iman, sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW, penasyid pada setiap malam Jumaat dan kemahiran asas yang tertentu seperti membuat alat pertanian dan alat menangkap ikan. Pengajaran dan pembelajaran di Munasah menggunakan bahasa tempatan dan bahasa Melayu. Kitab perukunan dan risalah Masail Al-Muhtadin dijadikan buku teks atau rujukan utama. Jelas sekali, Munasah dalam sejarahnya merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh yang belajar di Munasah menjadi asas kepada pendidikan selanjutnya. Institusi yang kedua ialah Rangkang. Rangkang juga dikenali dengan beberapa nama seperti pondok, pesantren dan madrasah. Pondok-pondok kecil dibina mengelilingi masjid dijadikan asrama untuk para pelajar. Kebiasaannya, selepas menghabiskan pembelajaran di Munasah, para pelajar akan melanjutkan pelajaran di Rangkang. Pembelajaran di Rangkang bergantung kepada kemahiran dan keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pengajarnya. Rangkang menawarkan pengajaran dan pembelajaran tentang ilmu keagamaan dan mata pelajaran bukan agama. Mata pelajaran untuk ilmu keagamaan seperti fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir dan hadis. Manakala mata pelajaran bukan agama seperti bahasa Arab, geografi, sejarah dan matematik. Teks rujukan dirangkang menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Pelajar yang cemerlang akan berpindah dari satu rangkang ke rangkang lain. Malah, ada yang berpeluang melanjutkan pelajaran keluar negara seperti Mekah, Madinah, Mesir dan India. Tegasnya, pendidikan di rangkang berjaya menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Para pelajar yang dikasihi, institusi yang berikutnya ialah Dayah. Dayah di Aceh boleh disamakan dengan sekolah menengah atas di Indonesia. Institusi ini terdapat hampir di seluruh Aceh. Terlebih dahulu, cikgu akan menerangkan tentang sejarah Dayah. Untuk pengetahuan para pelajar, banyak tempat pendidikan bernama Zawiyah ditubuhkan di bawah kerajaan Islam di Perlak. Pada awal abad ke-10 Masihi, telah didirikan pusat pendidikan Islam iaitu Zawiyah Chot Kala. Zawiyah ini dikenali dengan nama Dayah Chot Kala. Tengku Cik Muhammad Amin merupakan pengasas kepada penubuhan Dayah. Beliau telah dilantik menjadi Raja Perlak pada abad yang ke-6 Masihi dengan memakai gelaran Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat, iaitu tahun beliau memimpin Dayah Chot Kala. Pusat pendidikan Chot Kala merupakan pusat pendidikan Islam yang pertama di Nusantara yang menyumbang ke arah perkembangan Islam di Kepulauan Nusantara melalui pendakwah yang mendapat pendidikan di situ. Para pelajar, Dayah di Aceh
didirikan di setiap daerah Nogori. Antara ciri dayah ialah dayah bersambungan dengan masjid sama ada berdiri sebagai bangunan sendiri atau tersedia balai utama yang dijadikan ruang solat. Sistem pendidikan di dayah dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan secara umum dan pendidikan secara khusus. Pendidikan secara umum terbuka kepada semua pelajar tanpa mengira jantina. Manakala pendidikan secara khusus hanya melibatkan untuk kaum wanita sahaja. Terdapat juga pendidikan yang dikhususkan kepada bidang-bidang tertentu sahaja seperti bidang pertanian, ilmu perniagaan dan sebagainya. Semua bidang ini dilaksanakan menurut syariat Islam. Kurikulum di dayah merangkumi ilmu keagamaan dan ilmu bukan agama. Antara ilmu keagamaan yang diajar di dayah seperti fiqh, tafsir, ilmu hadis dan tasawuf. Manakala ilmu bukan agama seperti pertanian, pertukangan, perniagaan dan lain-lain selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Pembelajaran di dayah berbentuk formal dan berlangsung secara halaqah. Memandangkan pentingnya institusi dayah menyebabkan banyak dayah didirikan di Aceh. Antara dayah yang terkenal ialah dayah Chot Kala, dayah Tiu Kuci, dayah Blang Peria, dayah Batu Karang, dayah Tanah Abel, dayah Tiru, dayah Rumpit dan dayah Tengkuci. Mari cikgu ceritakan sedikit sejarah salah satu dayah, iaitu dayah Tanah Abel. Dayah ini didirikan oleh Sheikh Idrus Bayan dari Baghdad yang dikenali dengan Iqab Tengkuci Tanah Abel. Dayah ini merupakan dayah terbesar di Aceh. Selepas meninggal dunia, dayah tersebut telah diambil alih oleh anaknya, Sheikh Abdul Wahab. Cikgu harap para pelajar dapat membaca sejarah dayah-dayah yang lain. Sebagai rumusan, institusi dayah telah berjaya melahirkan ramai tokoh terkenal, antaranya Hamzah Fansuri. Selain dayah, istana juga dijadikan pusat pendidikan oleh pemerintah di Aceh. Istana berfungsi sebagai tempat kepada anak-anak golongan bangsawan memperoleh pendidikan, sebagai tempat menyimpan pelbagai khazanah ilmu serta sebagai tempat perbincangan dalam kalangan ilmuan. Kepribadian Sultan-Sultan Aceh yang meminati dan menaungi kegiatan keilmuan telah menyebabkan istana telah muncul sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang penting di Aceh pada abad ke-16 dan 17 Masihi. Antara sultan yang memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan ialah Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam dan Sultan Iskandar Tani. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah melaksanakan undang-undang Islam di Aceh dengan menubuhkan lembaga pelaksana pendidikan. Lembaga pelaksana pendidikan terdiri daripada Balai Setia Hukama, Balai Setia Utama dan Balai Jamaah Himpunan Ulama. Balai Setia Hukama iaitu lembaga ilmu pengetahuan sebagai tempat berhimpun para ulama dan ahli fikir untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Balai Setia Ulama iaitu jawatankuasa pendidikan dan pengajaran yang berfungsi untuk mengurus dan menyelesaikan masalah-masalah
yang berkaitan dengan pendidikan. Balai Jamaah Himpunan Ulama iaitu sebuah kelab perbincangan sebagai tempat himpunan para ulama dan sarjana untuk bertukar-tukar pendapat, berseminar, berbahas dan tempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, lembaga pelaksana pendidikan ini berfungsi untuk membahas, membincang dan menguruskan isu berkaitan dengan ilmu dan pendidikan. Para pelajar, institusi pendidikan yang seterusnya ialah masjid. Pemerintah di Aceh telah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan rakyat. Bagi setiap mukim, didirikan sebuah masjid yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pusat kegiatan umat Islam di Aceh. Masjid juga berperanan sebagai pusat pendidikan yang bersangkutan dengan pendidikan tahap menengah pertama. Antara masjid yang berperanan sebagai pusat pendidikan seperti Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim dan Masjid Bait Musyadah. Institusi pendidikan yang terakhir ialah Universiti atau Jamiah Baitur Rahman. Ia merupakan masjid yang telah dinaik taraf menjadi pusat pengajian tinggi. Contohnya, Masjid Baitur Rahman. Masjid ini mempunyai 17 dar atau fakulti. Antaranya ialah Fakulti Ilmu Tafsir dan Hadis, Fakulti Ilmu Sejarah, Fakulti Ilmu Politik, Fakulti Ilmu Matematik, Fakulti Ilmu Peperangan dan Fakulti Ilmu Akal. Institusi ini mengambil tenaga pengajar yang terdiri daripada para ulama dari Aceh atau sarjana luar dari negara-negara Islam lain seperti Mekah, Madinah, Parsi, Turki dan India. Pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Perkasa Alam Shah, seramai 44 orang guru besar telah berkhidmat di Aceh. Bahasa pengantar dan kitab yang digunakan di universiti ini menggunakan bahasa Arab. Jelaslah di sini, institusi masjid telah dinaik taraf sebagai universiti memainkan peranan penting dalam perkembangan sistem pendidikan tinggi di Aceh. Kita telah sampai ke penghujung seksi perbincangan tentang institusi pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masihi. Institusi pendidikan di Aceh berkembang maju sama ada daripada peringkat rendah, menengah dan tinggi. Hal ini kerana faktor para pemerintahnya yang cintakan ilmu pengetahuan, dasar pendidikan, peranan para ulama dan sebagainya. Bukti muncul pelbagai institusi pendidikan dan lahir ramai golongan ulama dan intelektual Islam seperti Hamzah Bansuri. Hal ini amat bertepatan dengan gelaran Serambi Mekah yang diberikan kepada Aceh. Kesimpulannya, terdapat beberapa institusi pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17 Masihi telah muncul sebagai institusi yang tersohor di Nusantara. Cikgu yakin para pelajar sekalian mampu untuk menguasai hasil objektif pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya, bagi menguji tahap kepahaman pelajar, cikgu akan mengemukakan beberapa soalan bagi mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap tajuk yang dipelajari pada hari ini.
Soalan pertama. Senaraikan institusi pendidikan di Aceh mengikut susunan dari peringkat rendah hingga ke peringkat tinggi. Bagus. Pelajar dapat menyenaraikan institusi pendidikan di Aceh mengikut susunan yang betul, iaitu Munasah, Rangkang, Dayah, Istana, Masjid dan Universiti Baitul Rahman. Soalan kedua. Bandingkan kurikulum antara Rangkang dengan Dayah. Tahniah. Jawapan yang diberikan tepat. Antara jawapan yang dikemukakan ialah terdapat persamaan dalam aspek kurikulum antara Rangkang dengan Dayah. Kurikulum kedua-dua institusi ini merangkumi ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli iaitu ilmu keagamaan seperti fiqah, tafsir, ilmu hadis dan tasawuf. Manakala ilmu akli iaitu ilmu berasaskan akal seperti bahasa Arab, geografi, sejarah, matematik, ilmu pertanian dan perniagaan. Soalan ketiga. Jelaskan perkembangan institusi masjid pada zaman kegemilangan Aceh. Tahniah. Anda berjaya memahami kehendak soalan dengan baik. Pada mulanya, masjid adalah sistem pendidikan, tidak formal. Pendidikan masjid menyediakan pendidikan asas seperti membaca Al-Quran. Tetapi pada zaman Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, peranan institusi masjid telah mengalami perubahan di mana sistem pendidikan di masjid telah dinaik taraf menjadi sistem pendidikan pengajian tinggi yang menawarkan berbagai bidang ilmu. Contoh, Masjid Baitul Rahman dan Masjid Baitul Rahim. Ini menunjukkan kepentingan institusi masjid dalam membantu perkembangan pendidikan di Aceh. Soalan keempat. Pada pendapat anda, jelaskan fungsi masjid pada zaman sekarang dengan zaman kegemilangan Aceh. Tahniah, pelajar mampu menjelaskan jawapan dengan baik. Pada zaman sekarang, fungsi masjid lebih mengarah kepada kegiatan agama seperti solat, pengajian kitab, tazkirah dan seumpamanya. Manakala fungsi masjid pada zaman kegemilangan Aceh menunjukkan kepelbagaian fungsi. Masjid bukan sahaja sebagai pusat ibadah tetapi membantu perkembangan pendidikan formal seperti bidang ilmu tafsir dan hadis, ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu matematik, ilmu peperangan, ilmu akal dan sebagainya. Para pelajar yang dikasihi, sebagai penutup untuk sesi perbincangan kita pada kali ini, Cikgu Ahmad mengharapkan agar para pelajar dapat memahami tajuk perbincangan kita pada hari ini. Diharapkan pelajar berjaya menguasai sekurang-kurangnya 5 isi tentang institusi pendidikan di Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Akhir kata, cikgu doakan semoga semua pelajar mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM. Usaha tangga kejayaan. Sekian, terima kasih.